السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah memberikan kita kenikmatan, memberikan kita sehat kesehatan, memberikan kita pertolongan dan hidayah. Sehingga kita bisa bertatap muka walaupun secara online, bisa daring walaupun secara online. Dan semoga kita semuanya selalu dalam kesehatan dan hidup dalam naungan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh cahaya yang disebut dengan agama Islam. Para pemirsa, kenapa sih kita kok setiap memulai MC atau yang lainnya kok disuruh untuk mengucapkan alhamdulillah pujian kepada Allah ya dan yang kedua baca sholawat karena kata Rasulullah SAW setiap doa jika tidak dimulai dengan ucapan alhamdulillah pujian kepada Allah dan sholawat kepada Rasulullah doa itu tidak akan sampai ke langit akan terhalang oleh karena itu, sholawat itu dan pujian itu kepada Allah, dan sholawat itu adalah termasuk kuncinya untuk membuka langit. Kalau bahasanya, biar doa-doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, doa Yasar, doa yang di, uh, diajarkan oleh ulama kepada kita, pasti sebelumnya itu pasti ada pujian kemudian ada sholawat dan di akhir nanti ditutup dengan sholawat juga seperti doa tahlil gitu ya Bismillahirrahmanirrahim ini pujiannya Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Kan gitu kan? Ada pujiannya kemudian ada selawatnya. Setelah itu doa, doa, doa. Dan di terakhir nanti di diakhiri di dengan pungkasi dengan bacaan sholawat juga kepada Rasulullah. Karena ini nanti akan menembus ke langit. Ya doa itu akan tembus ke langit. Kalau bahasanya kita tembus tanpa menembus hijab dengan membaca sholawat kepada Rasulullah di dalam doa. Kemudian di semua kitab karangan-karangan kitab ulama itu pasti ada mukaddimahnya mukaddimahnya itu tidak mungkin lepas daripada pujian kepada Allah dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita sama-sama ketika berdoa kepada Allah, baik berbahasa apapun ya. Berbahasa Jawa, Madura, Inggris terserah. Tapi jangan sampai lupa di dalam doa kita, kita awali dengan pujian kepada Allah dan selawat dan nanti diakhiri dengan selawat lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teruslah panjang pendek teruslah yang penting bacaan salawat mungkin itu saja pemirsa sebagai perkenalan dari saya di Sarung Surabaya untuk kali ini saya akan unboxing pemirsa unboxing sarung BHS Royal tipe terbaru di BHS namanya tipe SGF apa nama panjangnya nggak tahu juga pemirsa songket gunung fantastis SGF itu songket gunung fantastis kita bongkar bersama tuh oh, gak berat pemirsa aduh aduh nah kita bongkar kita buka kita perawani kita buka lu ini belum dibuka roh sudah tadi ya Oh ini pemirsa ada terusnya pemirsa masing-masing ada kardusnya dibongkar aja ini nah, ini pemirsa nah, ini dompetnya seperti ini dompetnya sudah lain ada 10 biji seperti apa motifnya ini terbaru pemirsa belum ada ini mungkin yang lain pemirsa oleh nah, karena itu jangan lupa subscribe pemirsa saya sering bilang subscribe ini yang gold, ada paper bagnya. Gold, paper bag. Ini, tadi mana ini di? Oh masih Dorong, dorong, dorong. Oh terus besok sekalian ngasih nomor di, semuanya dikasih nomor. Aku oh, agak berat. Uh. Hah? Mayat, bisa -bisa. Bisa ini, bila -bila. mau gak lagi Oh. Jam pagi. Ya pagi lah. biasanya ya? ya, dia hubungi dulu jam 7 gak apa-apa. Nah, uh bagus pemirsa. Tipenya ini tipe terbaru pemirsa di SHD BHS pemirsa ini namanya SGF yang dari tipe dari kelas Royal. Nah. Ini pemirsa, buka kerdusnya sekalian sama kerdusnya biar ini pemirsa. Ini kisaran harganya ini agak murah pemirsa. Ini kurang lebih harganya 1,5. Bisa kurang pemirsa, bisa pasnya berapa tinggal antum japri tapi menurut saya ini harganya lebih murah dibandingkan yang apa STP. stg ya lebih STP. murah st STP. stb ya kan ada stg ada stb ada stt stb ini lumayan pemirsa bagus pemirsa ini terbaru pemirsa dari gudang bilang ini yang terbaru di royal namanya tipe sgf Songket gunung fantastis agak jelas ayo buka 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 lembar lembar bagus ini agak murah mirsa ya. kurang lebih ini 1,5 kalau di toko SHD Sarung Surabaya kurang. bisa kurang dari 1,5 ya bisa jadi 1,4 bisa kurang sedikit ya bisa kurang terus nanti rugi nanti nah, ayo cepat bongkar bongkarnya aja lama kan hmm. tung tahu caranya sekarang yang membongkar lain uh ini warna putih ternyata um hmm, iya uh, ada tanda tangannya ini oh, gol ya kalau gol pemirsa Royal yang kalau itu ada tanda tangannya. Kalau royal yang silver itu nggak ada tanda tangannya. Sudah kami jelaskan di video sebelumnya. Warna putih hmm, hmm, ini nanti kami akan bandingkan dengan, oh ini, ini pemirsa ya, biar santum tahu ini. Mumpung ini kainnya lebih bagus mana antara ini pemirsa, kainnya sama pemirsa, sama nggak jauh beda malahan menurut saya lebih bagusan ini ini nggak nyampe satu juta ini ini di atas satu juta kalau dari segi kain pemirsa lebih bagus yang kecubung bukan saya me, apa memuji-muji kecubung tapi memang kenyataannya pegangannya lain lain pemirsa tipe SGF songket gunung eklusif eh Fantastimap songket gunung fantastis wah ini uh, 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 bukan lengka-lengka ini bangsa bukan lengka-lengka lengka-lengka itu kaleng-kaleng masih banyak pemirsa setelah ini ini uh mungkin disini ini nggak usah mungkin ya kita nggak usah video kan capek ini tinggal ardan sama yang dis cubung dis oh, nggak usah. Gak atlanya, gak usah tinggal foto aja atlasnya ini pemirsa bukan kaleng-kaleng pemirsa mantap ya bukan kalau ini hajar bos ini pemirsa ini warna biru ini biasa biru 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 apa ini biru muda apa biru biru laut biru laut pemirsa bagus pemirsa ya yang senang biru biru pemirsa, yang seneng kena jereng ini ini pemirsa bagus pemirsa ini motif terbaru di royal namanya SGF songket gunung fantastis uh ini ini dak warna dasarnya hitam pemirsa kemudian hitam hitam ini campur dengan warna hijau ada merahnya pemirsa ada silvernya pemirsa oh ini kombinasinya sangat sangat ya sangat sangat bukan kaleng kalengnya ya lanjut biar enggak lama lama kasihan yang nunggu uh ini warna ada ungu ini lempar nah. ambil dulu kerdusnya ini ada minyaknya nggak ada minyak untuk royal ini pemirsa nggak ada minyak harumnya kalau di BHS itu biasanya ada minyak harum untuk yang royal belum ada minyaknya kalau di atasnya royal signature kemudian di atasnya masterpiece itu ada minyaknya pemirsa kalau yang royal masih belum ada minyaknya dan ini gold ada tanda tangan tanda tangannya ya karena harganya di, di atas satu juta setelah ini ada yang apa ini signatur pemirsa yang gol yang tipe SGC nanti kami videokan oleh karena itu pemirsa jangan lupa subscribe dan hidupkan loncengnya biar tidak ketinggalan sarung-sarung terbaru di SHD Sarung Surabaya mantap ya kok kemarin saya punya pemirsa mungkin di video saya itu pemirsa saya punya sarung BHS yang SGC silver pemirsa sudah ada sutranya kalau signature itu pemirsa ternyata silvernya itu silver kekecilan pemirsa kurang bagus brown. oh maaf brown salah yang brown pemirsa salah ini pemirsa yang brown kurus. untung saya mau kurus pemirsa ideal akhirnya pas tapi kalau orang gemuk gak cukup yang brown pemirsa yang S SGC brown nggak nah, ada lagi ya. oh itu pemirsa ini adalah penjelasan sarung royal yang tipe terbaru di BHS namanya SGF. kelas kelasnya kelas royal tipenya tipe SGF nama apa panjangnya Songket Gunung Fantastis, mungkin itu saja, pemirsa. Kurang lebihnya, ini nasional terlebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berapa menit?